Ya, ikuti terus perjalanan kita. Bye bye. Kita rencananya mau ke keraton, cuma katanya dari pengurusnya lagi mau ada renovasi, jadi ditutup sementara. Jadi kita bakal mau ke Taman Sari, jalan 5 menit dari sini. Ya nggak ada? Ini aku sebenarnya ragu sama Kadal, apakah Kadal bisa jalan 5 menit? Bisa nggak, Dan? Aku orang udah biasa. Anjay, anak gym. Oke, kita sekarang udah dari parkiran langsung menuju ke Taman Sari, Yogyakarta. Ini foto Sultan Hamengkubuwono dari yang kedua sampai yang ke-10. Gelap pasti ya. Nanti kalau nggak bergerak kan di bawah batal dari kata kumpulan air asal embung untuk membagi tinggi rendahnya air. Kalau air mau masuk sini, juru kunci datang ke sana buka keran, keluar ke sini kembali ke danau. Oh, dulu kayak gini dam dulu. Nah, maka di mana mana dari kata kumpulan air asal embung kan ada tanda atau jabatan. Ini ya, ini pendek, ini ada fungsinya ya. Istana Air atau Villa Taman Sari. Bangunan tua. Ada, dua, oke. Set. One more. Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya. Ini kesempatan kedua, sekarang kesempatan ketiga. Tenang. Betul itu. Tenang. Tuhan memberikan kesempatan pada umatnya. Tenang. Maaf. Lempar saat. Jangan pakai tenaga, tapi pakai tenaga. Jangan kasih vlog gede. Eh, terus. Badan saya. Tuhan memberikan cobaan dan untuk orang-orang yang tidak pernah menyerah. Dan itu doanya boleh disebutin. Apa? Semoga tangkimu sehat semua kedua kali. Meninggal. Enggak, yang pertama tuh pasti semoga berat badan saya turun. Bacain, Pak. Saya enggak pernah soalnya doa untuk diri sendiri, pasti doain orang lain. Bacain, Pak. Kebiasaan. Kuah durian, isi dawet, bisu gula arennya enak. Dawetnya hitam pakai charcoal. Oh, untung gue ikutin Roja. Worth it, enak. Bus lah, enak. Gula arennya. Enak. Tapi di Bali nggak ada gini ya? Si kuah durian. Joni bangun Joni, keluarin Joni. Apa tuh? Ah, tidur Joni. Sedap. Kita sudah selesai berkeliling tadi di Taman Sari. Cuma kita nggak bisa nampilin videonya ya, karena ternyata memang ada privasi yang harus dijaga. Ya, bukan karena kita apa perlu ya, bukan proposal. Perlu ya. Boleh, tapi kita perlu proposal ya, ke keraton dan kita kan belum sempat untuk menyiapkan itu. Iya. Jadi memang seru tadi ya, lumayan ya sejarah-sejarahnya tentang kesultanan dan disarankan juga kalian pakai pemandu. Iya, ya, benar. Kalau siapa tahu sakit kan nanti bisa. Bukan pemandu, tandu. Oh iya, itu tandu. Oke kan. Jadi jalan-jalan karena udah ada pemukiman warga biar kalian tidak tersesat. Iya. Sekaligus pemandu. Sekaligus juga membantu rakyat-rakyat di sini. Benar, karena itu bayarannya seikhlasnya. Iya. Tapi kalau kalian punya hati masa enggak sih kenalin. Nah, enggak mungkin dong. Enggak mungkin dong. Jalannya tadi aja udah ngos-ngosan. Iya, ngos-ngosan. Kamu beli mixie aja bisa 30.000. Benar, masa cuma Misia. Iya, Misia. Ngasih
ke bapak pemandu yang apalagi emang ya, punya wawasan banyak sejarah. Untuk sejarah ini kamu dan bapaknya baik banget, humble. Nah, semua orang ya, di sini juga baik-baik kok. Benar. Ya. Jadi harus belajar juga sejarah ya, di Indonesia, kita harus tahu juga. Ya. Kalian wajib sini. Jadi masuknya murah kok, cuma sekitar puluhan ribu, berapa ribuan lah. Ribu tadi. 5 ribu per orang. Habis itu kalau mau bawa kamera ya nambah 3.000 per kamera. Ya sisanya ya begitulah kalau mau beli minum ya. Masih harga-harga normal. Jadi habis ini kita mau ke Bapak apa toh? Ya, kita belanja aja. Oleh-oleh buat ke Bali. Oke. Okay. Lanjutkan nanti. Dadah. Kalau yang ini? 35 yang biasa. Ini 35 juga. Iya. Kita sama. Ini keju. Itu ada kacang hijau ini Pak Dari. Enggak ada. Ini Pak Dari aja. Kita udah selesai beli oleh-oleh dan tidak di endorse ya. Beli bayar. Beli. Ini kayak itu. Untuk Banjar nih. Iya, untuk Banjar ini oleh-olehmu ya. Jangan kamu lagi komen apa. Wih, kita di mana nih? Kita di mana? Wow! Kita berada di rumah Wadah Jogja. Tolong kasih lihat aja. Kasih lihat. Sugeng rawuh rumah Wadah itakimo.kol. Jadi yang maksudnya menjadi surprise buat aku ini sebenarnya ternyata di daerah Jogja yang terkenal apa namanya? Daerah, dengan budaya kita ternyata kota ada pelajar. Ya, ada. Ini desain apa nih namanya, Van? Rumah ini minimalis modern. Tropis. Modern, ya. Tropis ya. Oh, iya. Tapi dengan di dalamnya ada apa namanya? Ornamen yang masih tradisional. Tradisional juga. Tidak melupakan juga ya. Tanpa menghilangkan kesan Jogjanya itu loh. Keren sekali. Keren. Mau ada aku juga sampai baru lihat anjingnya apa nih, wah keren sumpah. Pokoknya sekarang langsung kita keliling lihat-lihat. Ayo, tapi ngomong dekat sama Potato Head, guys. Itu tuh Potato Head. Pintunya Potato Head. Yuk kita keliling. Oke, sekarang kita gerbek kamarnya admin kita, Sarkam. Surkam. Oh iya. Oke, okay, let's go. Ada apa kah? Surkam kok gendutan? Ih, iya. Surkam kok gendutan ya? Padahal mana ya? Tuh. Saya bukan Surkam. Loh, nonton film apa nih? Wah. Bisa nonton film juga. Ini fungsinya apa sih, Van? Ini aku kirain stone sih pertama ya. Itu jam. Ternyata jam, tapi kurang baterainya kurang lagi satu. Oke. Okay. Tapi tau enggak kekerennya apa di rumah Wadah nih? Apa? Dengan ruangan sekecil ini bisa sekeren ini bikin kamarnya ya, konsepnya. Karena detail gitu. Karena building itu kan kalau lebar malah gampang buat interiornya. Makin sempit makin susah. Makin susah. Ini fungsinya apa nih, Van? Ini tempat tergantung nih ya. Tergantung ini aja ya. Karena ini tergantung aja ya. Sebenarnya kalau misalnya sebagai kebanyakan masyarakat normal gitu pakai tisu nih. Tisu ya. Kalau yang kurang normal agak sakit sih nanti. Ini fungsinya apa sih nih, Bang? Sebenarnya nih kalau ada yang kayak gini ini depannya harus TV sebenarnya. Cuma ini kan ada satu. Tapi ini kan bukan untuk massage ya? Oh. Oh enggak dong, ya. Ini pakai ini. Masih tahu. Anjay pijat. Oh. Bukan pijat. Bukan. Bukan. Masa apa? Apa tapi jangan kalau gitu. Kayak surfing. Iya, surfing. Ini karena mungkin orang-orang yang pingin ke Bali ini pakai belajar. Oh iya, pakai lompat ke aqua apa namanya? Ke kolam renang juga. Yang bilang aduh kasurnya pasti keras. Siapa bilang? Kayak apa sih, Jang? Iya, gitu. Nah, gitu. Bisa jadi sepeda juga. Aku mau nanya nih, Bang. Apa itu? Terus ini gimana kalau taruh di atasnya, Mas? Nah, kalau misalnya
Bu, awas, Bu. Ya ampun sih. Kalau misalnya gini apa tadi? Kalau misalnya ada bangunan itu di rumah wadah tuh nyiapin peliharaan. Iya. 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 Itu kayak di daerah Jogja nih ada bangunan padahal luarnya biasa aja tapi dalamnya desainernya keren. Memaksimalkan tempat yang ada. Rapper versi Thailand kalau enggak percaya. Coba lihat tunggu 1 2 3. Ya. Lebih ke gini ya. Lebih. Lebih ke mana? Itulah spesialnya rumah wadah ya guys ya. Jadi kita lanjut lagi ke mana nih, Bud? Lanjut ke belakang. Oh ya, ke belakang. Itu di sini juga ada kolam indoor ya. Tapi kalau di Bali enggak mungkin kamu buat kolam di dalam ya. Pasti dibilang tengat kamu. Kalau di sini boleh. Nih lihat. Tuh kadal kamarnya kenapa di sana? Kenapa tuh? Ya karena biar jauh dari teman-teman dia ngorok. Wah. Kadal semuanya ngorok. Kita ke dapur, guys. Woi, satu. Ini juga rumah wadah sumpah keren banget. Dia enggak nyiapin alat DJ juga. War. Capek gini terus. Aduh. Nah. Sip. Ada orang istirahat. Mama. Oke. Oke, akhirnya sudah keliling kan? Kalian terus coba ke rumah wadah ya, guys ya. Thank you rumah wadah. Thank you rumah wadah. Banget sumpah situasinya dan suasananya. Hari ini kita bakal karaoke ya. Jadi jangan lupa juga nonton video lainnya yang ada di Takimo di berada di vlog Yogja. Podcast ada sayur ada semua ada. Ya, dan jangan lupa nonton ya guys ya. Jangan subscribe. Dadah. Dadah. Like, comment and subscribe. Like, comment and subscribe.